Welcome back to my channel with me, Rio Siregar. Please like, subscribe, or even share on Facebook or anything else that you want. Hello everyone. Do you love Jesus? If your answer is yes, berarti kamu rajin doa, pujian dan penyembahan, juga baca Alkitab. Nah, sekarang buktiin kalau kamu suka membaca Alkitab. Are you smarter than Sunday schooler? Ikuti saat ini level 1 kuis Alkitab. Are you ready? 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada hari keberapakah manusia diciptakan? Manusia diciptakan Tuhan pada hari ke 6. Sebutkan salah satu nama cabang sungai di Taman Eden. Di Taman Eden ada 4 cabang sungai. Bisa kamu jawab salah satunya? Kamu bisa jawab Sungai Pison atau Sungai Gihon atau Sungai Tigris atau Sungai Efrat. Apakah arti dari nama Ishak? Arti nama Ishak ialah tertawa. Pertanyaan keempat, di pegunungan apakah Bahtera Nuh kandas? Bahtera Nuh kandas di pegunungan raja pertama di Israel. Raja pertama di Israel ialah Raja Saul. Apakah nama orang tua Yohanes Pembaptis? Ayo, anak sekolah minggu pasti tahu ini. Jangan kalah dong. Nama orang tua Yohanes Pembaptis adalah Imam Zakaria dan Elizabeth. Benda apakah yang memandu perjalanan orang Majus dalam mencari Sang Mesias? Wah, ini gampang sekali. Kamu pasti bisa. Jawabannya adalah bintang timur. Kedelapan, siapakah imam yang menyerahkan bayi Yesus di bait Allah dan juga memberkati orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria? Jawabannya ialah Imam Simeon. Apakah mujizat pertama yang Yesus lakukan? Ini gampang sekali. Coba ingat-ingat. Mujizat pertama yang Yesus lakukan ialah mengubah air menjadi anggur. Dan nama 4 nelayan yang menjadi murid Yesus yang pertama. Ayo, kamu bisa ingat-ingat. 4 nelayan yang menjadi murid Yesus yang pertama ialah Simon Petrus, Andreas, Yakobus,
dan Yohana. Yeay! Jawabanmu benar semua. Yeay, itu artinya kamu lebih pintar dari anak sekolah minggu. Tunggu ya, kuis berikutnya di level 2. Kalau masih banyak yang salah, jangan sedih. Itu berarti kamu harus banyak-banyak baca firman. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.